Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sahabat Anak Desa Kreatif. Nah, kali ini kembali lagi kami akan membagikan pengalaman, pengetahuan kami terkait eh, cara mencari eh, sarang burung tekukur atau perkutuk ya. Nah, di sini lokasinya sangat banyak sekali burung tekukur ya. Atau bahasa Bugisnya itu beku ya, eh, pemirsa nah di sini eh, lokasinya ini lokasi perkebunan sawit pemirsa di sini sangat banyak jenis-jenis burung ya ada ruak-ruak eh, apalagi kalau misalnya kutilang, ya banyak intinya banyak sekali bu eh, jenis burung di sini nah eh, untuk video kali ini saya fokuskan ingin memperlihatkan ke teman-teman Bagaimana sih e, bentuk dari sarang burung tekukur itu ya? Nah di sini banyak sekali ya. Disinilah tempat sarang burung tekukur pemirsa. Dan biasanya burung tekukur itu tempat bersarangnya di pelapa-pelapa sawit yang bisa dijangkau ya. Maksudnya e, bukan di tempat yang tinggi ya. Dan burung-burung e, tekukur ini atau perkutut ini eh, itu hidupnya di alam liar ya maksudnya tidak eh, tidak dipelihara tapi memang sangat banyak pemirsa wow kalau misalnya di jalan itu kalau kita masuk ke perkebunan sawit sangat banyak pemirsa nah eh, kita coba periksa ya satu persatu pelapa sawitnya mudah-mudahan nanti kita dapat dapat ya Uh, dan biasanya tidak uh, tidak memerlukan waktu yang cukup lama, langsung kita dapatkan ya uh, sarang burung tekukurnya. Uh, cara mencari burung tekukurnya itu pemirsa sangat mudah sebenarnya. Kita cukup mencarinya itu di tempat yang agak-agak rimbun ya. Nah di situ biasanya uh, tempat bersarang. Nah disinilah biasanya ya tempat-tempat uh, yang rimbun seperti inilah pemirsa ya eh, paling disukai burung tekukur untuk bersarang ya begitupun kalau misalnya burung kutilan kita coba cari pemirsa mudah-mudahan nanti kita bisa dapat ya mudah-mudahan di sini ada ya saya bisa perlihatkan pemirsa nah kayaknya kita coba cek di sini ah, alhamdulillah kita dapatkan sarang burung tekukurnya ini sudah ada telurnya pemirsa dua biji ya nah ini dia telurnya pemirsa tapi eh, kita, tidak usah kita ambil maksudnya kita kasih tinggal di sini eh, di situ ya mudah mudahan nanti bisa menetas dan berkembang coba kita bergeser lagi pemirsa mencari di lokasi yang lain mudah mudahan nanti bisa kita dapatkan lagi ya oke kita coba lagi cari di tempat yang lain Nah, saya masih berada di lokasi yang sama pemirsa. Tidak jauh dari tempat yang pertama tadi kita temukan sarang burung tekukurnya. Karena intinya di sini memang sangat banyak sarang burung tekukur pemirsa ya atau burung perkutut. Nah, kita coba lihat di sini apakah ada lagi. Nah, ternyata memang ada pemirsa. Ini dia ada lagi uh, satu pasang ya, maksudnya dua jenis telur burung tekukur atau perkutut. Nah, seperti inilah tempatnya ya pemirsa, tempat bersarangnya. Dan mungkin uh, untuk video kali ini hanya seperti ini saja dari kami pemirsa. Semoga pemirsa terhibur ya. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.